Ini adalah pengalaman saya sewaktu dioperasi di salah satu rumah sakit khusus bedah di Bandung, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Mei tahun 2019, saya harus melakukan tindakan operasi pengangkatan benjolan di salah satu payudara saya. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat, terutama untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami kasus serupa dengan saya, yaitu pernah atau sedang ada masalah dengan payudaranya, yaitu terdapat benjolan di dalam payudara. Walaupun kasus benjolan payudara itu banyak jenisnya dan tidak semua harus diberi tindakan operasi. Nah, untuk saya, setelah melalui beberapa kali tahapan pemeriksaan, dokter menyarankan saya harus segera dioperasi untuk segera diangkat benjolan yang ada di dalam payudara saya. Setelah sebelumnya berdiskusi dengan suami dan keluarga besar, saya pun bersedia melakukan operasi ini. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar selama kurang lebih 28 menit dengan pembiusan total. Jangan dulu banyak kan di lidah. Ya. Halo. Menit. 20 menit. Iya, 20 menit. Kurang lebih. Infusi. Kan masih ada biusnya. Ya. Ini ada apa di hidung? Selang oksigen. Jangan dicopot. Ya, sabar ya. Thank you.
Suamiku ingin istrinya makin sehat. Amin. Makasih ya suamiku.